Assalamualaikum teman-teman. Kita akan membuat kapal dari kardus dan botol. Iya. Bahannya adalah botol. Botol. Kardus sama botol. Mana kardusnya? Solasi. Oh, itu. Tuh botolnya bukan botol. Lidi sama kuning ya. Oh iya. Lidi sama lidi. Iya. Lidi. Saya pengen lidi, tapi tusuk sate. Dan tim yang akan membuat adalah siapa semua? Kagetin aja nih. Siapa semua? Apa ada Rafa? Ada Rafa, mana Rafa? Kita lihat Rafa. Kemudian ada Nova. Ada Nova. Terus siapa lagi? Ayi. Ayi senang guys. Ke channel YouTube nih. Oh iya. Kemudian siapa lagi? Irgi. Irgi mana Irgi? Kita tunggu proses pembuatannya. Lah tim kedua, Mbak Atina dan Mbak Alia. Ya, awas Rafa sudah batuk. Oke, kita tunggu hasilnya. Ini adalah proses pembuatan apa? Karya dari bahan bekas yang nanti digunakan untuk menghias kelas. Kita lihat nanti fungsinya untuk apa. Istirahatnya boleh ngelanjutin nggak? Ya, setelah istirahat nanti kita lanjutkan lagi. Gini. Allah sudah habis. Sudah. Aku bisa bulu tangki. Kalau selain bulu tangki sama apa? Ustaz, nanti ada ekskul berenang mau. Ekskulnya kalau berenang nanti coba kita lihat besok ya. Nanti tiap hari kok. Ya. Udah kaput dulu tadi ya. Assalamualaikum semuanya. Alhamdulillah kita masih menyempurnakan dan ini sudah hampir jadi nih. Iya, kita mau kerja kelompok. Iya, rencananya seperti apa? Coba kasih bendera. Sekarang kamu sih, Ustaz Kotegi. Kursi. Atap. Mau kursi ada atapnya terus? Terus kayak yang untuk ada kamar mandinya. Setir. Oh. Sama ada kamar mandi. Pengemudi. Iya, yang pengemudi. Buat narkobanya. Narkoba. Nahkoda. Oke, terima kasih. Nanti dilanjutkan ya. Nanti dilanjutkan. Ini punya siapa ini kan dalam kelas. Oke. Assalamualaikum. Karyanya berupa kapal. Kapal. Mau diapakan kapalnya? Mau di kapal Mas Bima. Oke, terima kasih. Ya.